Mas, sakit hati. Sakit hati karena apa, Mas? Dengan korban kenapa? Karena kerjanya jelek. Ditolol-tololin, dibego-begoin, ya semacam itulah. Seorang dosen perempuan di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di UIN Raden Mas Said, Surakarta, inisial W, usia 34 tahun, ditemukan tewas pada Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023. Jasad W ditemukan di rumah yang ia tempati di perumahan Graha Tempel di Desa Tempel, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kurang dari 12 jam setelah penemuan mayat, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan, yakni seorang kuli bangunan berinisial DF usia 23. DF ditangkap di rumahnya di Desa Tempel, Kecamatan Gatak pada Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023 dini hari. Kasus ini berawal saat korban mendatangi rumahnya di Desa Tempal, Kecamatan Gatak yang sedang dibangun DF dan tiga rekannya. Pelaku sedang memasang batu bata di rumah tinggal korban tersebut. Hubungan korban dengan pelaku apa, Dan? Jadi setelah tadi pagi, dini hari, kita cek and recheck semuanya, ternyata bukan teman dekat, bukan pacar, dan bukan yang istilahnya kenal nomor HP apa enggak. Ternyata setelah kita selidiki, yaitu yang diduga ya, itu kerja sama korban juga. Membangun merehab rumahnya. Yaitu saudara pelaku. Ada pertanyaan lain? Dan untuk pelaku masuknya itu dari mana? Seperti apa, Dan? Nah, kita tanyakan sendiri. Mas, monggo. Masuknya sampean dari mana, Kang? Lewat pagar, naik ke atap depan, samping. Naik, belakang ada tandon. Dari situ masuknya. Mas, sakit hati karena apa, Mas? Dengan korban kenapa? Karena kerjanya jelek. Ditolol-tololin, dibego-begoin, ya semacam itulah. Anda dikatain jelek gitu kerjanya? Iya. Terus kenapa kok ingin menguasai hartanya? Cuma terlintas di pikiran. Pengen ngambil. Sudah direncanakan? Sudah. Sejak kapan merencanakannya? Ya, sehari Senin. Pas ditegur kan hari Senin. Senin pagi? Iya, Senin pagi. Ditegur Senin pagi. Sampai selesai laut kerja. Setelah itu baru sampean punya pikiran apa? Bunuh. Minum habis? Iya. Dengan apa? Pisau. Lah pisaunya sampean sudah ngambil dari mana? Dari kerja yang dulu, double decker. Dan ini sudah direncanakan? Sudah. Jadi itu rekan-rekan, untuk ini juga ada tambahan pembunuhan berencana. Memang sudah direncanakan sebelumnya. Untuk ancaman maksimal hukuman mati.